Pun pun puntung rokok bersatukan muda di jalan Tamblong, di mana tenggelam cinta atau benci dan sunyi hati. Berdatanglah di sana para teladan digoda dingin, memeluk surga yang semu yang didambanya pada suatu nafsu. Ayam berkokok, setan gentayang, panjang bernyanyi durja. Berapa lama sandiwara usai, yang bukan aktor tidak ambil bagian. Malam masih hidup tapi tinggal kerangka di jalan Tamblong. Ulanglah hati yang sunyi pada miliknya, menawarkan dusta. Malapetaka penyakit cacing pita. Malapetaka
ikat cacing kita. Idi amin. Idi amin. Oke, gimana nih cerita kita hari ini? Oh, ada cerita hebat. Begitu gua dengarnya gua masuk kamar matiin lampu, buru-buru gua buka jendela, lantas kabur. Dia gak tahu. Ah, mana dia sempet tahu. Pacar dia malam ini baru lagi kok. Sudah gitu, lagunya tengil. Mami gua gak tahu diri deh. Saben hari masih suka nampang di kaca. Pipi udah kayak padang belantara, tapi gak mau sadar. Mami cerewet, persis kayak bebek Manila. Itu mami-mami yang cerewet kayak bebek. Bagusnya ditukar saja sama bebek. Kalian tahu gak? Bebek-bebek zaman sekarang gede loh. Mana mau itu bebek-bebek ditukarin sama mami-mami kita yang cerewet. Loh, emangnya kenapa? Iya dong, masa mau itu bebek-bebek bisa ingat kecerewetannya sama mami-mami kita. Nih, dengar nih omongan gua. Ya. Kalian tahu enggak gimana caranya ngurusin itu orang-orang tua kita? Gimana, Ben? Gimana? Gampang. Gampangnya? Kita bikin mereka jadi pandangan. Caranya gimana? Caranya begini. Kita beli air keras, lantas kita rendam itu papi mami kita ke dalam air keras itu. Atau kalau enggak, pistum bales aja. Diratain sama jalan bebas. Iya. Dan demi perserikatan bangsat-bangsat. Semoga arwah setan dan iblis mau menyambut dengan girang hati itu orang-orang nafik yang sudah disetumbang. Yang bernama Kanoleksas. Mereka melawan pada orang tua sendiri yang dibilangnya munafik. Konon ayah larang anaknya mengisap ganja, padahal mereka sendiri mabok di nightclub. Ibunya bilang tabu jika anaknya ngerti soal seks, sementara mereka sendiri main gila. Itulah musabab yang menyebabkan anak meling membuat itu oreksas. Oreksas adalah organisasi seks bebas untuk mengkaji cinta gombal. Oreksas, 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 oreksas. Apa boleh buat tai kambing bulat, bulat bahwa yang muda dan yang tua tak bisa satu. Yang tua bikin larangan, yang muda pun melanggarnya. Memang sengketa nilai sebab sengketa usia. Inilah cerita tentang kumpulan anak meling yang bernama Kanoleksas. Mereka berkumpul saban malam di jalan sambil memaki ayah ibunya. Oreksas, 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 oreksas. Apa boleh buat tai kambing bulat, bulat bahwa yang muda dan yang tua tak bisa satu.
yang tua bikin larangan, yang muda pun melanggarnya. Memang sengketa nilai, sebab sengketa usia. Jika orang tua bisa belajar jadi lugu pada jalannya sang takdir, mereka kan maklum bahwa di satu waktu yang muda kan jadi tua juga, dan anaknya ganti membakinya pula. Tinggalkan sang sesendu, mungkin aku jumpa arwah moyangku. Lantas aku adili soal silsilah bangsa yang menggoda nurani bagai seekor cacing, membuat aku rasa jadi bagai pahlawan. Padahal aku tahu sejarah cuma selera yang kuat itu yang menang. Jika aku mau coba sadar, aku ingin mabok bersama putau.
biar aku bisa melayang menggapai mimpi tentang surga dosaku. Soal silsilah bangsa yang menggoda nurani bagai seekor cacing membuat aku rasa jadi bagai pahlawan. Padahal aku tahu sejarah cuma selera, yang kuat itu yang menang. Jika aku mau coba sadar, aku ingin mabok bersama putau. Biar aku bisa melayang menggapai mimpi tentang dosa yang perlu. Jawab apa jika anak kecil bertanya, bagaimana caranya manusia lahir di dunia? Sampai saat ini ayah ibu selalu dusta. Jawabannya tak jujur membuat anaknya penasaran. Dengan bestari, orang bunting bukan cacingan. Katakan bahwa yang bunting sebab Tuhan yang kuasa. Toh tak puas, jawablah dengan contoh soal. Bilang saja begini, ini urusan Linggayoni.
dan tak ramah. Bisakah dia tunda rasa gelisah walau tangis rajanya. Jalan kota itu dia berlalu, tak soal sudah jam berapa ini, kepalang hatinya duka. Bisakah dia nyanyikan kata cinta walau benci surganya. Oh Gusti, apa harus dibuatnya dia